Yo, what's up guys? Kembali lagi sama gue, Pamir Man. Kali ini gue bakal lanjutin lagi gameplay Need for Speed Most Wanted guys. Ya, gue pakai Bugatti Veyron karena dua kali gameplay gue udah selesai dan gue udah tamatin game. Iya guys, gue pakai ini aja kali ya biar bisa licin gitu banyak. Oke, kita OTW aja guys. Guys. Oke guys, kita gedein dikit soalnya. Wow, fuck. Ternyata mobil Bugattinya ada di situ guys. Kita langsung aja nitro. Ya, oke, dan jadi ini gua harus speed run. Gua harus bisa kecepatannya itu sampai apa ya, guys? Sampai bisa memenuhi lah kriteria. Ya, sorry kalau gua mainnya blow on, guys. Karena gua udah jarang banget main Sport Speed Most Wanted. Ya, kalau gua blow on maafin aja ya. Oke, dan aduh lewat mana ini, dan speedrun ini yang paling benci banget guys, kalau nabrak tuh speed gua itu berkurang guys. Hah, ya teman-teman, kurang speednya. Oke, kita main lagi Need for Speednya nih. Aduh, gua udah lama banget nih takut blow on mainnya ini. Iya, fuck, baru dibilang kampret. Ya, mobil polisi di situ dia adalah penghalang banget guys, penghalang gue buat ngerekod, kampret. Kenapa penghalang? Karena ada dia itu gue jadi nggak bisa sesuai target gue buat menang, nggak ada peluang gue dikasih buat menang tadi ya, kampret. Oke, dan aduh ampun, sorry terbang deh tuh. Taksinya terbang. Taksi. Oke. Oke, gua mau nabrak mobil polisinya. Oh fuck. Ya hampir saja kita nabrak, guys. Dan ngedrift lagi, teman-teman. Dan kayaknya gua harus hancurin mobil polisinya, teman-teman. Iya teman-teman. Salah teman-teman. Sini teman. Apa? Para motor teman-teman berisik banget teman-teman. dan tawa lo. Oh fuck. Oke, dan apakah gua bisa berhasil sampai target speed gua teman-teman? Fuck. Gua selama ini belum pernah hancurin mobil polisi teman-teman. Apakah gua harus hancurin mobil polisinya teman-teman? Ya. Ada mobil polisinya kampret yang harus gue tabrak, kampret. Satu aja gue tabrak biar gue seneng. Bugatti gimana nih, Bugatti men? Iya. Yeah. Masih ngada aja mobil yang Probodon kampret. Hah, terbang. Oh, cuman dapat nitro segitu teman-teman. Dan ya, mana mobil polisinya nih? Oh, udah selesai kan teman-teman? Gua nggak tahu dapat apa ini, dapat bronze atau dapat emas. Dan oh alhamdulillah sekali teman-teman, gua dapat emas. Dan ya kayaknya gitu aja, thanks yang udah nonton. Pokoknya hanya satu kali lagi ya gameplay Need for Speed gua, kalian jangan lupa tonton satu kali lagi dan kalian like share. Thanks yang udah nonton, bye. Bye.